sosial tidak pernah berhenti menampilkan beragam video menarik yang juga menggelitik, seperti ada seorang bapak-bapak nih ya terekam kamera malah lagi santai mengendarai motor tapi melewati ruang IGD rumah sakit, kebayang nggak sih? Nah ini juga nggak mau kalah, ada juga seorang pria yang naik sepeda dengan desain layaknya seekor kuda. Apa yang terjadi atau yang ada dalam pikiran bapak yang satu ini? Dengan mengendarai motor kuningnya, sang bapak dengan santai melaju di sebuah ruangan yang dinarasikan itu adalah ruangan instalasi gawat darurat atau IGD di rumah sakit. Dalam video yang viral, tampak pria parubaya ini naik motornya di tengah sejumlah pasien yang sedang dalam perawatan dan beberapa orang melintas di area IGD tersebut. Tampak pula tak ada orang yang menegur si bapak. Hingga videonya beredar luas di dunia maya pada Senin, belum diketahui di mana dan kapan peristiwa yang bikin melongo ini terjadi. Tetap hati-hati loh ya Pak. Kalau yang ini bisa bikin kita tertawa dan jadi ingin ikut coba naik. Ya, ini dia penampakan kuda berkaki roda. Bukan-bukan, ternyata ini sepeda yang didekorasi layaknya seekor kuda hitam yang kekar. Wah, ada-ada aja ya ide kreatifnya. Mungkin bapak berkalung sorban ini berharap sepedanya bisa melaju kencang seperti kuda berlari. Atau sebenarnya bapak ini habis ikut lomba sepeda hias di acara 17 Agustus bulan lalu ya. Jadi kalau Anda yang melihat seperti ini, mau ketawa atau jadi deg-degan? Pemakaman mantan penyanyi.